Tak terima ditinggal nikah oleh sang pacar, seorang wanita nekat mendatangi dan menjerit histeris di acara pemberkatan pernikahan sang pacar di salah satu gereja di Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ironisnya, wanita berinisial MS itu tidak diberitahu pacarnya berinisial KS bakal menikah. MS pun nekat mendatangi gereja tempat pemberkatan pernikahan KS, bahkan ingin menerobos masuk ke gereja. Pihak kepolisian sektor Martoba yang sudah berjaga-jaga di lokasi gereja kemudian mengamankan MS. Peristiwa ini sontak menjadi perhatian warga. Menurut MS, dirinya dan pacarnya KS telah berpacaran selama 3,5 tahun, namun ditinggal menikah secara diam-diam. MS juga mengatakan telah melayangkan surat keberatan kepada pihak gereja, namun pernikahan tetap berlangsung. Saya minta ini karena hubungan kami belum selesai. Pendek, Sintuas Allah mengatakan selesaikan bu. Kalaupun sudah selesai harus ada surat pernyataan kalian berdua di tanah tangan di kesempatan terakhir baru kami bersedia memberkati. Tapi ternyata belum ada surat pernyataan kami. Kenapa bisa dilaksanakan pemberkatan pernikahan? Saya juga sudah pergi ke pendeta. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.